deklarasikannya kerajaan Keraton Agung Sejagat yang tempatnya sesuai dengan maksudnya di Desa Pogung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Kemudian pada tanggal 10 Januari melaksanakan kirab budaya, sudah mulai ada penutupnya, diberikan seragam seperti yang kita lihat ini seragamnya. Kemudian pada tanggal 12 kemarin melaksanakan sidang keraton dan sekaligus rilis kepada para media, kepada awak media. Rilis dan rilisnya mungkin sudah ada, semuanya mengetahui bahwa pengikutnya yang tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada kerajaan, dianggap sebagai pembangkang, dianggap sebagai teroris, dan akan mendapatkan malapetaka. Dan 1x24 jam sampai sini yang kita tentukan statusnya apakah ada yang penahanan atau tidak. Karena sosial ini supaya tidak bertambah jumlah daripada korban yang ada di wilayah Jawa Tengah dan wilayah lain, dan tidak akan dalam.